Firroo'ilillah. Innilakun minhu Bagaimana mendapatkan keberkahan ilmu? Pertama dia ikhlas dalam belajar ilmu. Kemudian yang kedua dia selalu mohon kepada Allah diberi keberkahan pada ilmu yang dia pelajari. Kemudian yang ketiga diamalkan ilmu itu. Kemudian yang keempat, dia keluarkan zakatnya. Keluarkan zakat ilmu setelah diamalkan dengan diajarkan kepada orang lain. Atau dia bantu orang belajar. Supaya dia juga dimudahkan untuk belajar. Kemudian yang keempat, jangan dia bersombong dengan ilmu yang, dia, yang telah dia pelajari.